Pengalaman menjadi seorang pengacara ini first time saya menjadi pengacara. Tapi persetujuan saya untuk menjadi pengacara untuk program ni ialah apabila saya melihat sinopsis dan konsep program ni agak santai. Di mana saya jemput tetamu-tetamu saya datang ke rumah saya dan dalam rumah saya ada chef. So saya tidak kekok, saya tidak ada protokol. Kita beralih berita pula, kan? Kenyataan abang dah buat yang berkenaan dengan 28,000. Saya nak kosing abang, saya pun pernah buat benda tu untuk menghilangkan cavity buang residung, kan? Abang boleh share kepada kami apa prosedur yang abang buat sebenarnya? Sebenarnya dia ENT, ear, nose and throat, di mana sinus ni memang ada pada semua orang. Tapi whether critical atau tak, kan? So tiba stage saya, saya rasakan pada permulaannya ia seperti fever-fever yang biasa. Tapi makin kelamaan, apabila satu hari saya ada bangun pagi, my left ear tak boleh dengar. So that means saya tak dapat dengar stereo, saya dengar mono. So saya pergi ENT sebab ada kena-mena ear, throat and nose. So dia orang CT scan saya, dia orang check ada infection yang dah ada dekat my left ear. So kalau penonton dapat tengok, I've got like 19 jahitan di sini. So saya tukar ke gendang baru, masukkan tube and segala saya punya batang hidung dipotong sebab dia tak nak direbakkan ke tempat lain. So saya terpaksa buat kerana telinga adalah punca pencarian saya. Tapi ianya tak ada kaitan dengan estetik ataupun ada juga kaitan dengan estetik, dah alang-alang buat tu, bang? Of course saya perlukan ada batang, ya. Cuma saya kena buang batang lama sebab seperti yang saya katakan, tempat itu adalah sarang sinus saya. Keselesaan pada pertama kali saya nak biasakan dengan ini ialah pernafasan. Pernafasan ada sikit efek di mana mungkin ruang lubang hidung kita dah berbeza. Jadi cara kita menghidu pun ada bezanya. Tapi lama kelamaan sekarang dah about 5 months saya dah biasa. Tapi ada sekali-sekali kita ada rasa cengkaman yang sakit juga di telinga dan juga hidung.